Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Ayu Lovers, Speak the Lovers, dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi ya bersama Abang Mimin nih, pastinya di channel Ayting TV. Channel ini akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru, terhangat, terupdate seputar Ayu Tintina Victor Agustino. Namun sebelumnya nih, bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa ya support, selalu dukung selalu channel ini agar terus berkembang dengan cara like, komen, serta subscribe dan nyalakan loncengnya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kalau Abang Mimin upload. Oke para sahabat semuanya, selamat malam, selamat beristirahat dimanapun kalian berada. Seperti biasanya nih, Abang Mimin ada informasi terbaru nih untuk kalian. Langsung saja untuk mengawali perjumpaan kita ini, ada postingan terbaru ya dari Instastory Ayu Ayu.92. Nah para sahabat nih, bagi kalian yang belum mengikuti challenge dance ya, lagu terbaru dari Ayu Tinting, Sakit Tanpa Luka Ayu guys ya, langsung ikutin challenge-nya ya, agar kita ngeramein lagunya Neng Ayu Tinting Sakit Tanpa Luka ya para sahabat, karena di situ banyak sekali ya hadiah menarik untuk 6 orang pemenang. Ayo ramekan guys ya. Kemudian para sahabat, untuk informasi yang kedua ini ya, Abang Mimin juga ada informasi terbaru ini dari akun fans Ayu Victor, di mana di situ mau posting sebuah cuplikan video ya antara Ayu Titi dan Abang Victor nih para sahabat, di mana di video tersebut mau perlihatkan ya tingkah lucu antara Ayu Titi dan Abang Victor ya. Nah bisa kalian lihat ya di situ ya, orang lagi pada serius ini, Abang Victor dan Neng Ayu malah celup-celupan, masya Allah ini bikin gemes banget ya para sahabat. Orang dijelasin malah mereka main celupan, aduh iya ini, aduh gimana sih Abang Victor dan Neng Ayu, kalian kok bikin gemes sih? Itu banyak sekali komentar 24 Ayu Agustino ya. Iwe juga ketawa liatnya, kayaknya Victor pengen banget ya caper ke Ayu. Iya dong, namanya juga sayang suka ya, siapa sih yang gak caper ke orang yang disukainya ya. Ada juga sudah di hati bisotomo ya, jodoh di tangan Tuhan, manusia yang berusaha, semoga mereka selalu bahagia ya, dan semoga memang berjodoh, amin. Insya Allah punya mereka berjodoh, yang penting kita doakan aja yang terbaik buat mereka. Ada juga itu komentar dari Ima, Wiwi, Farid ya, Mas Agusnya gemes deh sama Bu Ayu, iya dong. Ada juga itu dari Desi Damayanti, 2019 sudah lama ya nggak ketemu Nunak, jadi begitulah ya ya, melepas rasa rindu kayaknya. Semoga aja kedepannya nanti ada job bareng lagi ya, amin ya robbal alamin. Ada juga itu dari Nani Somani, anak Victor sama Neng Ayu udah lama gak ketemu, kekuatan mereka kangen banget, apalagi anak Victor tetap terus Ayu penuh cinta, Ayunya juga kelihatan bahagia banget, semoga kian Ayu Victor berjodoh bersama selamanya, hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua ya nak, amin ya robbal alamin, amin. Semoga aja ya bun ya, pokoknya kita support selalu, kita doakan selalu ya buat Neng Ayu dan Abang Victor, semoga mereka berjodoh, amin ya robbal alamin.